Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi bersama saya Eni. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu tempat makan durian enak di daerah Giri Peniwates, Kabupaten Kulon Progo. Kebetulan kali ini saya lagi kepingin banget makan durian. Dan ini dia tempatnya, namanya Mountain Durian, yang beralamat lengkap di Jalan Pahlawan Sideman, Giri Peni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Yuk ikuti saya makan durian kali ini. Oke, ini dia nih tempat makan duriannya. Jadi di sini kita tinggal pilih aja duriannya mau ukuran yang seberapa. Dan ini yang tersedia adalah jenis durian Medan. Sebenarnya ada juga ya jenis durian lainnya seperti durian montong dan musangking. Namun untuk jenis durian montong dan musangking harus dipesan dulu ya. Jadi tidak bisa langsung kita nikmati. Dan ini kami lagi mau pilih-pilih duriannya. Dan ini kami pilih durian Medan. Durian Medan juga nggak kalah enaknya loh ya. Dan ini kami pilih satu dulu untuk kami nikmati sekarang. Nah, asiknya di sini tuh kalau makan durian kita bisa icip-icip dulu. Jadi kalau nggak enak atau nggak cocok boleh ditukar. Dan biasanya sih ya kalau saya makan di sini belum pernah ditukar ya teman-teman. Karena sekali pilih dan icip langsung cocok dan langsung santap. Karena memang durian di sini adalah durian pilihan ya. Jadi rasanya sudah dijamin enak gitu ya. Dan selain ada durian di sini juga ada berbagai macam aneka cemilan, minuman segar dan juga aneka olahan durian. Oke, langsung saja saya mau santap duriannya. Teman-teman bisa lihat ya penampakan duriannya seperti ini. Terlihat bagus, mulus, daging buahnya pun tebal. Jadi kalau teman-teman ada yang berkunjung di sekitaran Wates Kulon Progo ini, cobain deh makan durian di sini. Dijamin puas dan nagih loh. Ini sih versi saya ya, karena sudah beberapa kali saya makan durian di sini dan alhamdulillah selalu puas. Jadi kalau lagi kepengen makan durian tinggal kesini aja. Dan lokasinya juga mudah dijangkau di pinggir jalan ya. Dan untuk harganya bervariasi tergantung dari ukuran dan beratnya buah durian yang kita pilih. Jadi untuk harganya tuh sekitaran antara 40.000 sampai 100.000-an. Jadi harganya masih cukup terjangkau, harga standar buah durian lah ya. Tapi puas karena rasanya dan tempatnya juga nyaman. Jadi kita bisa enak makan durian di sini. Dan akhirnya kita pesen lagi deh nih satu lagi. Karena memang sesuka itu sama durian dan karena rasanya juga enak gitu ya. Jadi kalau satu tuh kayaknya kurang, jadi pesen lagi deh satu lagi. Dan untuk durian yang kedua ini teman-teman juga bisa lihat ya, sama bagusnya dagingnya tebal, mulus, cukup besar gitu. Jadinya puas nikmat pokoknya kalau makan durian di sini teman-teman. Oke, kita hampir selesai nih makan duriannya. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah nemenin kami untuk makan durian kali ini. Semoga saja video ini bisa menjadi rekomendasi tempat makan durian enak yang ada di sekitaran Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.